منا وعدنا الجنة ونذينا من النار عشرح لنا سعنانك الله يا الله عمبوني دوسا دوسا كسلحان كامي يا الله berkahi dan rahmati kami ya Allah, masukin kami ke dalam nikmat surga-Mu ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari segala bentuk siksa neraka-Mu. Allahumma innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Kami telah beriman kepada-Mu ya Allah, maka ampuni dosa-dosa kehilafan kami baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Berkahi dan rahmati kami, masukin kami ke dalam nikmat surga-Mu ya Allah, jauhkan kami dari segala bentuk siksa neraka-Mu. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hajar. Ya Allah, jauhkan kami hamba-Mu yang berzikir dari hati yang duka, hati yang galau, hati yang ragu, hati yang sakit, hati yang kotor, hati yang mati. Sucikan hati kami ini ya Allah. Sucikan diri kami ini ya Allah untuk selalu berzikir mengingat-Mu ya Allah, mengucapkan kalimat-Mu ya Allah. Minal azzi wal kasali, dan lepaskan kami dari kesulitan-kesulitan hidup ini. Minal jubni wal buhli, dan jauhkan kami ya Allah dari segala bentuk sifat kikir bakhil. Wa'udzubika min qalabati da'ina wa qahri rijali. Ya Allah, lepaskan kami dari segala bentuk hutang piutang. Mudahkan rezeki bagi kami dari mana saja datangnya ya Allah, dan jauhkan kami dari segala bentuk kekerasan hidup ini. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Fardu ya Witru ya Samadu ya Sanad, man ilaihi istanad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, as'aluka kaza wa kaza. Ya Allah, ridho ya Allah, hajat niat munajat kami malam ini ya Allah. Ya Allah, ridho ya Allah, hajat niat munajat hamba-Mu ya Allah, Abdul Muhaimin Iskandar. Semoga terpilih, dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ya Allah, jadikan calon pemimpin kami ini ya Allah berkah dan rahmati ya Allah segala perjalanan perjuangannya ya Allah. Jauhkan dari segala rintangan ya Allah. Jauhkan dari segala tipu muslihat ya Allah. Jauhkan ya Allah dari segala fitnah-fitnah manusia. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Allahumma jisultanil azim wa zilmanil kadim wa zilwajihil karim wa wali kalimati tammati wa da'awati mustajabati akhilil hassani wal husaini min anfus haqainil gudrati wa nazil wal insi wal jinni wa in yagri alladhina kaffaru la yusrikunaka bi absharihim lamma syabi'a wa dhikra wa yakuluna innahu lamazun wa mahwa ala dhikril alamin wa mustajabu luqmanul hakim wa warisa sulaymanu daud alaihi salam. Ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Silakan hamba Allah bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Wadud Zul Arsil Majid ya. Berikan kami ya Allah hamba-Mu yang berjikir kekuatan lahir batin. Tawilil umrihi wa sahih. Ya Allah, jadikan umur kami umur yang bermanfaat dalam ibadah kepada-Mu ya Allah. Asyadi wahdi hazzati, kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Wa aksir amwali ya Allah, mudahkan rizki bagi kami dari mana saja datangnya ya Allah. Wa auladi wa hablin nazi ajma'in, dan jadikan anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan saleha, selalu taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Wassalamatan fid dini wad dunya wal akhirah, selamatkan kami ya Allah, keluarga kami, keturunan kami, bangsa kami, dunia wal akhirah. Wa taba'ali wa taqullah min bani Adam alaihi salam. Silakan hamba Allah berdoa, bermunajat, penuh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Satukan kami umat Islam ya Allah, umat Islam Indonesia ya Allah, untuk mendukung mensukseskan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ya Allah. Man kana hayya wa yahikul qawalu ala al-kafirina wa qul ja'al haqq jahkal batilu innal batila kana zahuqa. وننزل من القرآن وهو الشفاء ورحمة للمؤمنين وللظالمين إلى كشرة سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افعل بوابهم عاجلا وعاجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت الله أحد ولا تفعل بنا يا مولانا يا مولانا ونحن له أحل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu hanya dengan berkata jadi, maka jadikan ya Allah hajat niat munajat kami malam ini terkabul karena kuasamu ya Allah, terkabul karena ridha-Mu ya Allah, terkabul karena izin-Mu ya Allah. Pasangan amin Anies Muhaimin terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal hajat. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari bersama kita dengarkan pengarahan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar Gus Imin. Kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai Kiai Ikrom yang membimbing, mengantarkan dan secara istiqomah mendampingi kita semua. Ya Allah berikan kesehatan senantiasa menyertai Kiai Ikrom.
Ya Allah, berikan Kiai Ikram umur yang panjang, penuh keberkahan, sehat walafiat, dan terus menerus istiqomah mendampingi kita semua. Amin. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, Al-Mukarram Kiai Shihab, Al-Mukarram Kiai Saifullah Maksum, dan seluruh kiai-kiai yang hadir, para asatid, para ibu nyai yang hadir, yang saya muliakan. Jajaran pimpinan Majelis Zikir Zulfikar, Zulfaqor Indonesia, se-Jabotabek. Pengurus Majelis Zikir Zulfaqor Indonesia se-Jabotabek yang saya muliakan, saya cintai, saya banggakan. Hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, saya yakin sepenuhnya, dan kita semua yakin sepenuhnya, doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan, saya menyaksikan, saya melihat fakta bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sejak dilaksanakan zikir beberapa waktu yang lalu, merasakan jalan demi jalan yang kita langkahi semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban demi keajaiban telah mewarnai langkah-langkah kita sejak zikir bersama beberapa waktu yang lalu dipimpin Kiai Ikram. Moga-moga ya Allah jadikanlah zikir ini makbul semuanya. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian, puji syukur, bahagia, dan terima kasih kepada Allah. Sekaligus jazakumullah ahsanul jaza atas kehadiran Kiai Ikram, kehadiran para pimpinan-pimpinan Majelis Zikir Zulfaqor Indonesia se-Jabotabek yang telah hadir dan memberikan waktu, meninggalkan berbagai kegiatan untuk merelakan hadir bersama di sini. Tentu kehadiran Bapak Ibu sekalian, semoga Allah membalas dengan imbalan yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Kami merasakan semangat kehadiran ini meninggalkan keluarga kita, meninggalkan sanak famili, meninggalkan aktivitas kita untuk berkumpul di sini, kecuali satu niat, insya Allah berjuang jihad membawa perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan minaz zulumati ilan nur, perubahan ilal birri wa taqwa, perubahan dari udwan dan kemungkaran. Amin. Perubahan dari ketidakberdayaan menjadi berdaya, perubahan dari nasib yang tidak menentu menjadi menasib kita yang lebih baik, perubahan dari pengangguran menjadi orang kaya raya, perubahan dari bangsa yang kaya dan salah urus terurus dengan baik dan kaya raya, perubahan dari korupsi yang merajalela menjadi bangsa yang bersih dan penuh kemuliaan, perubahan dari kezaliman menuju keadilan dan pemerataan. Itulah yang menjadi cita-cita kita, kerja kita, niat kita, tekad kita, diiringi doa-doa kita. Semoga semua lancar, selamat, berkah, dan menang. Saya ingin melaporkan kepada jamaah, wabil khusus kepada Kiai Ikram, setelah acara kita sukses di Makassar, kita sukses di Malang, kita sukses di seluruh wilayah Jawa Tengah, kita sukses di berbagai tempat, Sumatera Selatan, dan alhamdulillah semuanya mendapatkan sambutan yang luar biasa dan kecintaan rakyat. Saya menangkap sinyal-sinyal energi, kemauan perubahan itu merata. Insya Allah seluruh kaum muslimin dan muslimat menyatu dalam cita-cita dan terwujudnya perubahan. Amin. Di tengah kita sedang bekerja keras dan berikhtiar merubah bangsa ini menjadi lebih baik, lebih mulia, lebih adil, kita diterpa oleh musibah besar peperangan yang baru saja terjadi, saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina, kita dukung sepenuhnya bahwa kita di belakang mereka untuk terus merdeka. Allahu Akbar. Allah.
merebut kemerdekaan yang menjadi hak saudara-saudara kita di Palestina. Di sisi yang lain, kita juga mengharap baik Israel maupun Palestina untuk menghormati hak-hak masyarakat sipil yang tidak berdosa, untuk menghindari kerusakan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat sosial dan rumah sakit. Harapan ini mestinya menjadi kekuatan dunia. Mestinya PBB menjaga dan mengawal para orang-orang yang terdolimi dan tidak berdaya. PBB menjaga dan mengawal tempat-tempat mulia dan tempat-tempat yang bisa menjadi perlindungan anak-anak, perempuan, dan orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi nampaknya dunia kita sedang tidak seperti yang kita harapkan. Semua tidak dalam keberdayaan menolong saudara-saudara kita. Semua negara dalam ketidakmampuan menolong saudara-saudara kita Palestina. Insya Allah, kalau bangsa kita sudah bisa menolong kita dengan baik, Indonesia yang akan menolong warga Palestina dengan sebaik-baiknya. Satu-satunya cara kita harus bersatu padu secepatnya membuat Indonesia kuat dan kokoh. Mengharapkan seluruh warga bangsa untuk segera solid, kuat, dan kokoh menjadi bangsa yang mandiri dan berdaya. Dengan demikian, insya Allah, secepatnya kita menjadi bangsa yang memiliki kekuatan, yang mampu menghadapi seluruh persoalan di dalam negeri dengan baik, dan tentu kita secepat-cepatnya bisa menolong warga Palestina untuk segera merdeka dan mendapatkan hak-haknya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa perjuangan masih panjang. Tahapan demi tahapan sudah kita lalui dengan amat sangat baik. Kalau ibarat sekolah, sampai detik ini nilainya terus meningkat tajam. Nilai-nilai perjuangan kita naik dengan sangat baik. Tetapi tantangannya akan semakin sulit. Kita yakin, sekecil apapun yang kita miliki, kita yakin kelompok kecil yang kita miliki, insya Allah akan menang di bawah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liku-liku perjuangan kita masih panjang. Mari kita terus menggemakan semangat perbaikan dan perubahan ini. Semangat untuk berbahu-membahu, bergotong royong, saling bantu-membantu, saling menopang. Insya Allah, amin akan menang 2024 yang akan datang. Tanggal 19 pagi, insya Allah kami akan mendaftarkan pasangan amin. Sudah pasti didukung, yang sudah mendapatkan kepastian akan didukung oleh 3 partai utama, yaitu PKB, Nasdem, dan PKS. Mohon doa restunya, mohon dukungannya, mohon hadirnya kalau perlu. Insya Allah kita beramai-ramai mendatangi KPU, mendoakan KPU tetap objektif dan menjadikan kekuatan yang independen. Amin. Insya Allah kita akan berangkat dari kantor DPP PKB sekitar jam 8 pagi. Diawali dengan perjalanan Dwi Tunggal Anies Muhaimin dari rumah masing-masing, kemudian berkunjung ke PKB. Datang di sini mendapatkan restu PKB, datang ke PKS mendapatkan restu PKS, datang ke Nasdem. Dari Nasdem berangkat menuju KPU sekitar 2 kilo, enggak sampai, 1,5 kilo. 1,5 kilo, yang kuat jalan silakan jalan sehat. Yang enggak kuat kita sediakan becak. Insya Allah. Mohon kalau ada waktu, tapi kalau enggak doanya yang penting untuk kelancaran itu. Amin. Hadirin wal hadirat sekalian, kiranya perjuangan masih panjang. Kita akan butuh doa dan butuh kerja keras kita. Insya Allah sambutan di berbagai tempat sangat luar biasa. Dan Allah selalu menyertai perjuangan kita. Terima kasih atas kehadiran Kiai Ikrom. Terima kasih atas kehadiran pimpinan-pimpinan Majelis Zikir Zulfiqor Indonesia. Zulfaqor Indonesia. Semoga langkah kita mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senantiasa dalam bimbingan dan syafaat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah ahsanal jazak
Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan.